Baik, selamat malam teman-teman YouTube. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube saya. Ya, teman-teman, jangan lupa subscribe dan klik lonceng di sebelah subscribe teman-teman. Nah, ini saya akan menjelaskan cara agar kita tidak terlalu kecapean menggeser apa namanya jika kita membaca berita. Misalnya saya menggunakan aplikasi internet teman-teman, misalnya kita menggeser menggunakan tangan sampai kita mendapatkan poin teman-teman. Kemudian di sini ya teman-teman, jaringan saya kurang bagus ya teman-teman. Namun kita pada intinya saya teman-teman, untuk menggunakan agar aplikasi bisa bergerak sendiri, sampai kita menyentuh satu kali, kita menekan aplikasi automatic scroll dan auto tapper. Automatic scroll dan auto tapper ya teman-teman. Lalu kita klik auto tappernya ya. Nah, di sini saya tunggu dulu karena kita global ya teman-teman. Nah, di sini langsung aktif ya teman-teman. Jadi kita memilih aplikasi yang ingin teman-teman aktifkan nanti kalau menggunakan automatic scroll. Saya menggunakan Instagram, Miskat, kemudian untai teman-teman, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita kembali lagi dengan kita membuka aplikasi auto tapper ya teman-teman. Di sini teman-teman harus menggunakan semua pengaturan di sini, tanda centang ya teman-teman ya teman-teman. Untuk memilih aplikasi kita pilih di sini ya teman-teman. Select aplikasi. Nah, kemudian kita di sini memilih aplikasi. Nah, di sini saya sudah memilih tanda centang Instagram, Miskat dan untai teman-teman. Kemudian kita kembali. Nah, untuk mengaktifkan menu wallpaper agar dapat berfungsi lebih lanjut, kita klik open. Kemudian di sini teman-teman akan diarahkan ke pengaturan aksesibilitas ya teman-teman. Kemudian klik auto tapper, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita buktikan teman-teman, kita masuk pertama dulu di aplikasi Unta teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan di sini teman-teman, kemudian teman-teman klik saja ini, klik ya, kemudian remove ya teman-teman, remove, clear, oke. Ya, kemudian teman-teman kembali lagi ke aplikasi Untanya. Ya teman-teman, jika di sini sudah berbentuk bulat ya teman-teman, lingkaran ya teman-teman, teman-teman tinggal klik saja ya teman-teman. Yang pertama ya, klik saja maka akan muncul bundaran teman-teman. Nah, kemudian teman-teman itu saja langkah-langkahnya teman-teman. Kemudian di sini untuk menambah titik ini kita klik tanda tambah. Kemudian kita memindahkan ke tombol di sini kan untuk kembali nanti ya teman-teman. Setelah itu kita klik lagi, kita klik ke bawah. Oke teman-teman, ini untuk scroll nanti ya teman-teman. Nah, untuk memperhatikan di sini ya, stop ya. Ini kita tambah lagi satu. Nah, di sini tanda titik scroll kita menggunakan tiga tengah-tengah. Nah, setelah itu kita membuka berita yang ingin
kita baca ya teman-teman. Nah, saya di sini akan membuka berita. Oke. Jadi teman-teman tidak usah lagi menggeser-geser menggunakan tangan lagi. Teman-teman tinggal klik ini. Klik yang scroll ya teman-teman. Klik, maka akan jalan sendiri. Nah, setelah kita dapat poin, maka aplikasinya akan berhenti sendiri ya teman-teman. Kita berhenti ya. Kemudian kita cari lagi berita yang lain. Kemudian kita klik lagi yang tombol scroll. Nah, maka itu akan berjalan sendiri tanpa kita menyentuh. Nah, setelah mendapatkan poin, maka aplikasinya akan berhenti sendiri ya teman-teman. Tapi tidak lama lagi, untuk 5 detik akan berjalan lagi ya teman-teman. Oke, kita keluar dari aplikasi, kita keluar dari aplikasi Unta ya teman-teman, karena kita masuk di aplikasi MusChat. Nah, di sini teman-teman, karena ini garis segitiga masih aktif, kita klik saja tanda titik tiga di sini. Kemudian kita pilih remote ya teman-teman, agar ada aplikasi yang lain yang akan kita gunakan lagi bisa dapat berfungsi lagi ya teman-teman. Kemudian klik clear, kemudian yes. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Nah, setelah kita mengukur tadi, maka akan menjadi bulat seperti ini lagi ya teman-teman. Teman-teman, caranya sama seperti tadi di Unta. Teman-teman tinggal klik di mana saya posisi. Nah, ya, ini posisi di sini. Kemudian tambah lagi. Ini sama saja di aplikasi Unta ya teman-teman. Jadi aplikasi Unta tadi. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya, untuk scroll yang per ini. Untuk scroll yang ini. Kemudian tambah lagi untuk tanda stop ya, untuk berhenti. Nah, teman-teman di sini membuka berita. Kita klik berita yang kita baca ya teman-teman. Kemudian kita tinggal klik tombol yang ini ya teman-teman. Klik. Nah, akan bergeser sendiri ya teman-teman. Oke, bergeser. Bergeser. Nah, untuk berhenti teman-teman tinggal klik ini saja, klik tombol ini tadi. Kita masih berjalan, kita klik yang ini. Oke, sudah berhenti ya teman-teman. Kemudian kita kembali ya teman-teman, kita pilih yang selanjutnya. Teman-teman kita klikin lagi scrollnya. Oke, jalan. Nah, setelah kita mendapatkan poin, maka aplikasi ini akan berhenti sejenak, mungkin 5 detik atau 3 detik. Nah, sini berhenti karena kita mendapatkan poin. Nah, kemudian teman-teman aplikasi yang saya pasangkan tadi lagi masih ada seri satu ya teman-teman, yaitu Instagram. Kita buka IG ya. Ya teman-teman. Aduh, aplikasi saya lama teman-teman ya, aplikasi saya lama ya teman-teman. Ini kita klik Instagram ya teman-teman. Nah, di sini misalkan, nah setelah masuk di Instagram ya teman-teman,
Jika teman-teman ingin mencari berita, teman-teman bisa klik kenal. Contohnya teman-teman, kita klik kenal lagi. Kita tidak usah menggunakan ini yang di atas. Kita hanya menggunakan yang auto scroll. Kita hanya menggunakan aplikasi yang otomatis scroll ya teman-teman. Autopaper tidak usah. Karena itu autopaper hanya berfungsi dalam membaca berita seperti aplikasi Unta dan Muscat. Kemudian kita hanya menggunakan otomatis scroll ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke ide ya teman-teman. Oke, saya menyembunyikan saja ini karena saya tidak menggunakan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal mengklik tombol ini scroll saja ke bawah ya teman-teman. Nah, tadi akan berjalan sendiri ya teman-teman. Berjalan sendiri ya teman-teman. Jadi kita agak santai dalam menggunakan aplikasi ini. Kita tidak usah terlalu banyak gerak tangan. Kita cukup lihat-lihat saja. Cukup menggunakan aplikasi ini teman-teman. Teman-teman. Oke, kita berhenti ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas kunjungannya kalian di deskripsi saya di YouTube. Teman-teman jangan lupa teman-teman masuklah channel saya teman-teman. Pada saat teman-teman masuk channel saya, teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman, tombol subscribe nih teman-teman. Oke teman-teman, oke teman-teman, sekian dulu tutorial yang sempat saya berikan pada malam ini. Pada saat ini teman-teman, untuk subscribe dan dukungan dari teman-teman yang saya butuhkan, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng.